combo extra. Extra kuota plus Black Velvet ke semua operator 24 jam. Hey guys, ayo berpikir jernih. Mitosnya ada minuman yang bikin cepat kaya atau enteng jodoh. Padahal semua tergantung dari kebaikan. Kakak dapat surat dari cowok yang nyebelin apa suka? Apa sih? Hanya belinya rumah kelapa yang bikin ngumpul. Aku udah kompletas belajarnya dan aku berhenti sudah baik. Dan yang jam tahu tentang kijet. Ini apa yang kijet tuh? Jadikan pintarnya bersinar. S26 Pro Koko. Bakmi mewah, mewah bakmi restoran. Bakminya halus dan kenyal. Aromanya dari ayam asli. Potongan ayamnya juicy. Ini baru bakmi restoran. Bakmi mewah, mewah bakmi restoran. Di balik jernihnya air Le Mineral, terkandung anugerah mineral. Le Mineral, kesegaran khasnya terjaga. Iya, Le Mineral segera beda. Le Mineral, terasa segarnya, terlindung mineralnya. Belum lama ini sebuah fakta terkuat dan cukup mencengangkan bahwa para perawan di Inggris rela membayar mahal agar bisa hamil. Tak tanggung-tanggung, dilansir dari koran Inggris Daily Mail, mereka rela membayar hingga 110 juta rupiah demi ingin punya anak. Setidaknya ada 25 perempuan yang belum pernah berhubungan seks telah melahirkan melalui program bayi tabung dalam 5 tahun terakhir. Jumlah wanita lajang yang ingin hamil dalam 10 tahun terakhir juga meningkat 2 kali lipat. Astagfirullahaladzim. Banyak di antaranya yang masih muda, berusia 20 tahunan, bahkan ada pula yang masih pelajar. Tentu saja, program ini melibatkan donor sperma untuk membuahi telur para wanita lajang ini. Fenomena seputar donor sperma ini semakin karut-marut. Dan siang ini, Umat akan membahas fakta dan kasus donor sperma, serta bagaimana pandangan Islam. Mimpi ya, Teh. Timbul langsung bisa anak, Teh. Anak mana? Sahabat Umat, kehamilan sukses pertama pada manusia dengan bantuan inseminasi buatan terjadi pada tahun 1953. Seorang wanita bisa hamil dan melahirkan dengan bantuan sperma beku. Tingkat kesuksesan inseminasi buatan pada manusia yang semakin tinggi mendorong peningkatan donor sperma dan komersialisasi donor sperma pada tahun 1953. Jelas tidak memperkenankan kehamilan berasal dari donor sperma. Berbeda di beberapa negara barat, donor sperma menjadi ilegal jika berasal dari bank sperma. Salah satu bank sperma dan yang terbesar di dunia berada di Denmark. Adalah Cyrus. Bank sperma milik Ole Show ini memiliki 170 liter sperma yang diekspor terlebih dari 70 negara dan telah menghasilkan 2000 bayi per tahunnya. Dari tahun pendiriannya pada tahun 1977 hingga 2012, Cyrus berperan terhadap 30.000 kelahiran bayi di dunia. Astagfirullahaladzim. Sama kayu ya. Bayi tabung lah kira. Ada menyet dengan ampun lakinya. Yang itu kan ampun orang. Kada kawin orang ini beranak bininya nih. Isai kawin, nak bisi anak. Mana? Nak hamil, kada mau. Oke, kira kui nyakiti ya tuh ya. Tapi anak hamil. Nak bisi anak. Jennifer Cranwell, seorang ibu kulit putih menuntut bank sperma yang salah memberikan donor padanya. Wanita berkulit putih itu mendapatkan donor sperma pria berkulit hitam. Dan sang anak, Taichan yang sudah mulai tumbuh besar, mulai mendapat perilaku diskriminatif. Karena mereka tinggal di Unitown, Ohio, yang 98% warganya